Oke mas, lanjut mas. Iya mas. Jadi gini mas. Mas Padli. Ya, gimana mas? Jadi gini mas, kan saya lihat di album Nirmana. Saya sangat suka sekali album Nirmana mas. Asli mas? Asli mas. Balik ya. Balik pisan. Iya, lain pada di kamera unggul kan? Tentu. Ini mah bohong kamera. Enggak serius mas, suka? Serius mas. Nah, sekarang saya tanya, kenapa mas suka? Enggak tahu, suka aja karena banyak di situ yang ding keren pisan asli, pisan asli. Cuman sayang sekali banyak orang-orang enggak tahu. Ya, mas itu mas. Nah, kenapa itu tuh bisa kayak gitu? Sebenarnya cukup apa ya? Cukup sedih gitu, cukup rada nyeri gitu. Hmm. Karena kan itu kita bikin albumnya juga hampir 2 tahun gitu. Pengerjaan dari tahun 2015. Hmm. Kita masuk studio. Terus ya pokoknya udah pol-polan pisan semua teh, udah pol-polan pisan. Ketika kita rilis, taunya emang nggak sesuai gitu. Ketika kita udah ngasih anjing kabeh materi udah di godok pisan gitu. Mm-hmm. Udah maksimal, terus taunya ya mungkin ternyata dari orang-orang nggak belum cukup bagus gitu si feedbacknya. Jadi ya akhirnya dipikir-pikir lagi gitu, dicari tahu kenapa ternyata emang selain dari materinya cukup berat mungkin ya. Hmm. Dari pemasaran kita juga sebenarnya kurang gencar. Jadi ketika udah rilis ya kita nggak nggak gitu terlalu gencar. Mungkin karena keterbatasan juga gitu kan kita. Ya kan kita jalur independen ya, jadi kayak mau mirip ini ya, mirip Donald Trump juga pas. Iya. Kayak Ridwan Kamil juga kan independen. Oh, Ridwan Kamil juga. Iya gitulah. Ya, jadi kan jalur independen tuh mas. Jadi susah gitu buat ngedistribusiin kemana-mana atau memasarin kemana-mana gitu. Jadi ya karena banyak keterbatasan sih mas. Jadi mungkin nggak masuk ke telinga orang-orang. Hmm. Padahal sebenarnya kalau ya contohnya Mas Upi juga kan kalau dengerin ternyata dapat gitu. Iya, dapat. Ya, dapat pisan itu mah. Heeh, mantap. Saya juga terharu Mas Upi tadi gua bilang gitu. Soalnya ya karena itu teh musik Hula Hoop yang paling jujur kalau menurut saya gitu. Jadi berarti yang sebelumnya enggak jujur. Ya, jujur juga sih cuman ya oke. Okay. Jadi ya musik yang paling jujur yang benar-benar empat kepala gitu kita ngumpulin materi. Kita genjot abis-abisan gitu untuk recording. Ya, gitulah jadi sedikit. Ya, gak apa-apa, santai tapi mas, tetap santai. Goblok aja, kerekan anjing. Jadi teman-teman dari X Interview, ada albumnya Hula Hoop tahun 2017 ya? Yes. Yang gambarnya apa? Yang gambarnya putih, polos. Bukannya yang ada mangkok? Nah itu jadi si covernya sebenarnya putih polos, cuma pas dibuka ada mangkok sereal gitu. Apa itu teh filosofi? Nah filosofinya itu panjang juga mas, ini nggak apa-apa ya panjangnya. Jadi terminal? Itu mah lewi. Oh lewi panjang. Jadi si covernya tuh sereal gitu mas. Jadi kita tuh pengen menyajikan album ini dari untuk aktivitas dari pagi sampai sore. Sampai petang. Jadi kita buka itu sereal untuk sarapan, terus itu dikasih fajar, pakai musik fajar. Yeah. Wah itu mah enak pisan buat sarapan mas, buat bangun gitu. Udah terus jadi mood buster. Akhirnya di situ lagu selanjutnya ada Gairah Remaja. Gairah Remaja teh itu kita pengen ngasih buat orang-orang yang dengerin tuh yang mau yang SMA atau yang sekolah gitu, yang mau kuliah gitu, yang bangun anjing ya kudu berangkat ya sekolah jadi remaja itu. Ada pembedaan ini nggak, pembedaan pasar misalnya kalau di album sebelumnya ada tertentu misalnya kalau misalnya buat anak SMA, kalau album ini buat, atau sama saja? Ya mungkin kalau yang album yang pertama itu kebanyakan anak SMP, SMA ya. Terus yang transisi
ke album Nirmana itu emang kita sebenarnya pengen lebih universal gitu, kayak pengen ngeraup ayolah mahasiswa juga atau siapapun gitu yang di atas itu gitu, untuk ya untuk masuk juga gitu. Cuman ya ya itu balik lagi kayak belum masuk kayaknya ke telinga orang-orang gitu, gitu mas. Sebenarnya kita pengennya lebih universal gitu. Wah anak anak SMP, anak SMA masuk, masuk anak jalanan juga ayo go gitu. Ya anak-anak manapun gitu, sampai mahasiswa, mahasiswi. Komo mahasiswi mah mas? Wah mas. Hah? Mirip Ya gitulah mas pokoknya. Kalau boleh tahu mas, kebanyakan yang bikin lirik di Hula Hoop siapa mas? Kalau lirik kebanyakan itu dari Aris sama Adoy. Aris sama Adoy. Karena wah itu mah pujang pujang gak hungkul Jol. Jaludin Rumi. El Rumi. Ya jadi kebanyakan Aris sama Adoy yang bikin lirik. Kalau saya emang nggak bisa bikin lirik mas. Aduh kecepet. Nah, aduh. Sama aduh. Aduh. Maafin mas, aduh. Gitu jadi mas, saya nggak bisa bikin lirik jadi ngasih lah. Ini tolong lah tuh, ini pengen lagu kayak gini kira-kira. Dibikin lirik sama Ari sama aduh. Pas penciptaan produksi nih, pas produksi. Penciptaan atau produksi? Ya sama aja lah. Oh, sama. Kayak picking bonek dong. Asal jangan aku. Asal jangan aku. Apa dulu tuh mas, instrumen dulu atau lirik dulu? Ini tuh kalau untuk album mana ya, album kemarin, Nirmana? Mau Nirmana, mau yang sebelumnya? Kalau yang sebelum album pertama itu kan karena saya baru masuk pas materinya udah beres semua tuh, jadi saya mah tinggal ngetek doang, jadi pas produksi itu udah ada lagunya semuanya, jadi tinggal recording, ya tinggal ngisi-ngisi aja. Terus kalau album Nirmana itu lumayan, ya itulah, maksudnya kita ngerjain hampir 2 tahun. Wah, itu awalnya juga karena jadi kan jeda album pertama nih sama album Nirmana, jedanya itu 5 tahun mas. Jedanya 5 tahun. Jadi kita selama 5 tahun juga itu masih ngumpulin, terus akhirnya saya itu juga bantuan sama Chris sama Red Studio. Jadi saya datang ke Red Studio mau bikin guide ah. Itu saya waktu itu sama Adis Pratayangsa. Dia yang bantuin saya bikin guide, terus ya bikin. Itu pertama saya bikin lagu Selamatkan sama Gairah Remaja. Itu yang pertama dibikin. Pertama dibikin di studio. Yang paling terakhir? Yang paling terakhir pulang. Oh, karena jadi abis itu langsung pulang. Pulang ke rumah tapi. Iya, ke rumah. Barang hadiah. Barang hadiah. Nah, itu juga proses pengerjaan album Nirmana itu dibantu sama Hadian. Ada itu Hadian sekarang soundman-nya Panturas ya? Panturas ya. Hadian. Wah, itu mah orang jenius teuing, jauh teuing. Ya pokoknya itu selama recording saya sama Hadian, ya Hula Hoop sama Hadian. Hula Hoop sama Hadian. Mantep pokoknya. Bareng sama Red Studio juga. Kalau lo tau Red Studio itu ada di Geger Kalong Hilir nomor 23. Yes. Di situ teh ada apa? Lembrand juga di situ. Lembrand di sana, di Sigit. Di Sigit juga di sana. Terus macam-macam Panturas juga di sana. Terus banyak lah ya, di sana. Band-band nangkring aja di sana lah. Ya. Boleh sih. Boleh. Tariris. Boleh. Ayo tuh sekarang. Hah? Gua waktu. Waktu itu kan nama gue kan. Saya belum. Kajik. Hanya seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Oh, biru, biarkan diriku Mas Fadli? Yes, mas. Mas Fadli. Yo, mas. Saya bingung dengan pertanyaan ini, mas. Ada gak band seperjuangan sama Hula Hoop?
Bands perjuangan. Baca sampai habis dulu anjir. Hah? Baca sampai habis dulu pertanyaannya apa? Ada enggak apa? Ada. Masih ada. Ada. Menurut kamus Tatang Sutarma. Oh, ya sule. Bands perjuangan Hula Hoot yang keren tapi kurang dikenal. Yang keren tapi kurang dikenal. Sebenarnya bukan keren tapi kurang dikenal sih, cuman yang keren tapi sekarang enggak kurang dikenal. Jadi kayak ya gitulah. Sama kayak Hula Hoop juga gitu kan. Sekarang keren, udah kurang keren dikenal gitu. Keren. Wah, dikenal. Jadi dulu tuh ada kita suka bareng apa Danger Ranger. Bareng sama Unisba ya itu. Ada Unisba itu si drummernya si Jajang. Bukannya pemain Persib. Itu mah pelatih Persib. Ayo Persib play. Tapi bawa toh Mas. Orang mah Spurs tapi orang MU. Aduh kan, aja yang Spurs aing. Eh, hayo. Lawan Parmasina. Orang Parmasina, oke. Duh, mah, oh iya. Jadi ada dulu Danger, seperjuangan tuh. Terus kayak dulu si Bidupi Dapap juga bareng. Yang sekarang jadi Sugar Pop teh yang sekarang gitu. Terus band seangkatan berarti ya? Seangkatan. Dulu juga kita pernah tur bareng tuh dulu. Sama For Revenge, sama Dead With Valera itu dulu. Tahun 2015. Nah itu juga rada aneh. Kenapa aneh? Mirip For Revenge, For Revenge kan band screamo, band ya screamo, post hardcore gitu. Terus Dead With Valera juga band crapcore gitu. Terus Hula Hoop. Oh. So, tur bareng. Rada anehnya. Selasa air dengan api. Aslinya tapi lumayan itu seru. Jadi pengen tur lagi. Tapi semua itu satu circle terus permainan. Ya satu circle ya masih sebarudak kayaknya. Sebarudak. Danger Ranger. Danger Ranger, si Biru Pidapap. Terus ya itulah. Jadi saya dipertemukan sama Mas Fadli di rumahnya Iki. Iki. Iya. Balik Iki lagi ke Iki. Iki nanti. Boleh ya Iki dibawa ke sini ntar. Harus itu mah. Harus itu mah. Saya ntar pengen nonton juga. Peace, love, and gaung. Oke, Mas Fadli balik lagi Mas Fadli. Iya balik lagi Mas. Nih kan sekarang ada Hula Hoop. Mas Fadli ada kepikiran nggak bikin project solo atau duo, trio atau kordu duo? Pentium 4. Apa ya kalau project sih belum kepikiran. Cuman. Kayak udah banyak itu orang ngajakin itu aja bikin solo atau apa gitu. Ya belum tahu lah itu mah gimana ntar gue. Mas, pertanyaan satu pertanyaan terakhir Mas. Aduh jangan pengen, banyak dong. Pengen berapa jam lagi? 24 jam. Kenapa nggak 26? Soalnya kayak nombokan 2 jam. Mas, satu kata untuk album Nirmana. Anjir susah soalnya emang campur-campur pisan ya maksudnya jadi teuing satu kata buat Nirmana. Dua kata weh. Boleh enggak? Boleh, boleh. Kalau enggak tiga kata. Dua kata. Dua kata weh. Dua kata. Tilu kebanyakan, Mas. Tilu kebanyakan. Mas. SPDP go. Dua kan? Oh, iya. Sepukul, dua pukul, kap kap. SPDP dulu Mas. Ya jadi dua kata nih. Dua kata buat Nirmana. Perih tapi menyenangkan. Tiga kata itu Mas. Tapinya. Perih menyenangkan. Perih menyenangkan. Iya. Oke, okay. Keren. Naon keren lah ya. Keren memane. Nah jadi host. Host mau minum. Haus. Haus. Seru sekali sudah berbincang-bincang dengan salah satu punggawa Persib Hula Hoop. Saya sangat senang Daily Geeks. Saya tidak ingin berpisah. Tuhan tolong baik. Ya Mas Fadli, terima kasih Mas Fadli. Saya udah juga berterima kasih sekali sudah diundang ke sini gitu.
enak banget bercengkrama sama Mas Fadli. Wah, mual balet Asli makanya kaku. Wah, gawat. Kaku. Sama tara balet. Mata kena kaku. Alah. Ya, Mas Fadli, saya juga makasih banget dari Gigi sudah ngundang saya. Saya tuh rada sebenarnya malah rada saya yang terima kasih. Saya udah mau dimarahin sama mama Mas Fadli. Dari siang gak bisa. Jangan disebutin. Untuk teman-teman dari Daily Geeks, apabila ada permohonan dari kalian, permohonan. Mau mengundang siapa di Daily Geeks di episode selanjutnya, tulis aja di bawah komen. Cukup 3 aja, misalnya Isma Chopian, Pamungkas. Biar kita melihat dia keahliannya, bagaimana cara dia bernyanyi sambil juggling. Tulis aja nih, Wak, di sini. Wah, di sini di komen. Gak ada. Tulis aja di komen. Tulis aja di kolom komen. Oke. Okay. Dadah. Terima kasih, Mas Fadli. Terima kasih juga. Iya. Yeah.